Assalamu alaikum and welcome back to the final installment of Mitos Melayu Malas. Dah jelas punca asal mitosnya, tetapi kita mesti tertanya bagaimana mitos ini tak mati-mati lagi. Dah lama merdeka, negara sedang maju, bangunan tinggi-tinggi tapi perasaan itu tak hilang. Kenapa? Sebab topik ini sentuh keadaan zaman sekarang yang begitu sensitif. Nak ingatkan para penonton, saya hidang saja apa yang dikandung dalam buku ini tanpa menambah apa-apa pun dari diri sendiri. Baiklah, ikut Syed Hussein Al-Attas, ada beberapa faktornya. Malaysia lain sikit dari negara lain sebab tercapai kemerdekaan tanpa perang terhadap penjajah. Kerana itu, struktur masyarakat tak berubah banyak. Cuma pihak yang pegang kuasa tukar kursi antara mereka sendiri. Wallahualam. Selain itu, beliau melihat bentuk dan struktur sebahagian ekonomi mesti ada kesamaan dengan zaman dulu. Kerja buruh ladang, pembinaan dan kilang mesti tersandar kepada pekerja import dan kerja itu mesti dianggap tak berbaloi pada orang Melayu. Dan pekerja import mesti dalam keadaan tak bebas sepenuhnya kerana hutang, kontrak dan sebagainya. Menarik. Al-Attas juga nyatakan bahawa mitos Melayu malas itu menjadi alasan yang serbaguna sebagai justifikasi dasar polisi kerajaan terhadap bangsa Melayu. Buku beliau terbit selepas buku The Malay Dilemma oleh Tun Dr. Mahathir. Maka Al-Attas sempat kutuk habis-habisan konsep darah, keturunan dan bangsa yang dinukil oleh Tun Dr. Mahathir. Ikut logiknya, kerana Melayu sifatnya malas, wajib ada kerajaan yang bela Melayu, menjadi champion Melayu dan sebagainya. Tanpa pihak pembela Melayu, Melayu mesti hanyut dalam persaingan dengan bangsa lain kerananya malas. Ikut fikiran tersebut. Sebaliknya, kalau rakyat Melayu rasa tak malas sudah, akan mereka tak perlu kerajaan yang wujud semata-mata untuk membela bangsanya. Di sini Al-Attas nampak pusingan yang begitu mengukuhkan diri atau a self-reinforcing cycle. Wallahualam. Di sini saya patut bagi tahu, Al-Attas selain menjadi profesor pernah juga masuk politik sebagai pembangkang. Maka kita patut hadam bukunya dengan sedikit garam. Take it with a grain of salt, kata orang putih. Makan lauk apapun mahu ada garam sedikit sebenarnya. Dengan itu saya tutup siri mitos Melayu malas. Salam hormat.